Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Closer. Di video ini saya akan membahas tentang event terbaru yang dimana kita bisa mendapatkan untuk berkesempatan mendapatkan skin legend secara gratis, dan ada juga skin MVL secara gratis dan skin Starlight secara gratis. Nah, di sini ada event seperti di event yang sebelumnya saya sudah pernah bahas, yaitu event Nemo TP NMA Season 3. Nah, kalau kita klik di menu event, kita menu ke export dan kita cari lucky draw. Nah, di sini ada MVL lucky draw, tonton MVL Season 8 di Nemo TP menangkan legendary skin gratis. Nah, di event ini seperti di event sebelumnya, kita bisa ngedraw dan kita bisa berkesempatan mendapatkan skin legend secara gratis. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan videonya, langkah baiknya subscribe sekarang dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info event menarik lainnya. Langsung saja cek this my video. Oke, teman-temannya, di sini saya sudah masuk di aplikasi Nemo TP. Kalian boleh cek linknya di deskripsi di bawah untuk masuk ke menu eventnya, atau di Mobile Legend tadi langsung klik. Dan kalau kalian tidak menemukan eventnya setelah kalian klik, kalian bisa langsung klik Mobile Legend dan akan ada langsung MP lucky draw. Nah, kita akan langsung klik. Oh, ini yang prediksi salah ya. Nah, ini yang ini. Nah, MP lucky draw. Nah, ini seperti event yang sebelumnya sudah saya bahas, yaitu tentang event MPL Lucky Draw, tonton MPL Season 8 di Nemo TP menangkan legendary skin gratis dan mulai tanggal 13 Agustus hingga 5 September. Nah, ini adalah untuk event ya, lumayan lama banget ya untuk event ini. Nah, di sini bisa kesempatan yang dimana di situ ada hadiah 1 Samsung Phone, ada juga skin Starlight, ada legendary skin, efek recall ini permanen ya, efek recall yang baru itu ya. Ada juga MPL skin, MPL chest dan golden bean, dan terima kasih itu adalah jong. Dan golden bean itu gak tahu apa ya, mungkin itu gunanya di aplikasi Nemo-nya. Nah, di sini untuk rule-nya atau peraturannya, user setiap harinya akan mendapatkan kesempatan hingga 10 kali. Setiap hari semua kesempatan akan direset kembali pada pukul 00 jika tidak digunakan. Hadiah akan dikirim langsung ke akun Nemo pemenang kecuali ada fisik smartphone DLL. Hadiah fisik akan dikirimkan setelah step Nemo sudah menghubungi langsung pemenang dan memberikan informasi mengenai cara mendapatkan hadiahnya. Oke, jadi di sini kalau kalian mendapatkan hadiah berupa skin atau pack recall, nanti kalian akan mendapatkan kode redeem di catatan kemenangan ini ya. Kalian tinggal klik aja kalau kalian dapat skinnya atau MPL chest. Kecuali kalian mendapatkan Samsung Phone. Nah, Samsung Phone tersebut kalian bisa mengisikan alamat, yang dimana alamat tersebut akan dikirimkan oleh pihak Nemo ke rumah kalian. Jadi kalau kalian mendapat Samsung Phone ini akan berbeda ya, kalian harus mengisikan alamat. Tapi kalau kalian mendapatkan skin atau efek recall, kalian akan diberikan kode redeem. Nah, di sini untuk cara, di sini kan untuk peluang lucky draw-nya masih tersisa 0. Dan cara untuk mendapatkan draw gratisnya itu, di sini ada misinya, ada 6 misi yang bisa kita selesaikan. Yang pertama, kirim komentar di live di Nemo, bagikan channel, tonton hingga 5 lebih dari 5 menit, tonton hingga lebih dari 20 menit. Dan ada juga kirimkan tim sebuah hadiah, dan keenam undang satu pengguna baru untuk menggunakan Nemo TV hingga 5 kali. Oke. Jadi sini mungkin kita bisa mendapatkan sampai 1 sampai 4 aja ya. Nah, kita coba klik kirim komentar, kita klik go. Nah, kita di sini bisa dijeda enggak ya? Nah, di sini kita kirim aja komentar ya, apa aja gini aja seperti itu. Dan kita klik share yang paling atas kanan ini. Nah, di sini kalian tinggal klik salin komentar. Nah, setelah itu kalian sudah menyelesaikan 2 misi dan kalian tinggal tonton sampai 20 menit saja itu untuk menyelesaikan 2 misinya. Kita kembali aja ya. Kita kembali ke misinya. Nah, apakah ini sudah selesai? Kalau enggak, kita akan restart terlebih dahulu. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya sudah riset ya, ternyata ini peluang lucky draw-nya itu masih belum masuk ya. Apa kita harus menunggu nanti akan masuk sedia atau tidak, kita nggak tahu. Kalau kita draw juga di sini tidak ada peluang lucky draw, padahal kita sudah menyelesaikan misinya tadi. Lihat komentar nih, teks sudah selesai, bagikan channel sudah selesai, dan total 5 menit tadi saya sudah selesai. Nah, kita nggak tahu ini masanya apa. Dan nanti saya akan cari tahu untuk masalah tentang yang dimana lucky draw ini masih nol ya, untuk dari chance-nya atau kesempatan lucky draw-nya. Dan ya, untuk video kali ini mungkin segitu saja. Nanti saya akan bahas lagi masalah penyebab dari
Lucky Cheng ini tidak ada untuk peluang draw-nya, guys. Oke, teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, dan see you next video. Bye.